Sejak satu pekan terakhir, harga cabai keriting merangkak naik dari yang sebelumnya dijual seharga Rp35.000 per kilogram. Saat ini cabai keriting dijual Rp52.000 per kilogram. Naiknya harga cabai ini merupakan dampak dari hujan yang mengguyur Sumatera Barat seminggu lalu. Menurut pedagang, naiknya harga cabai karena kurangnya pasokan dari petani. Hal ini dipengaruhi musim hujan sehingga banyak petani cabai yang gagal panen. Selain itu, pasokan cabai keriting dari Pulau Jawa juga berkurang karena saat ini di Pulau Jawa belum memasuki masa panen cabai. Naiknya harga cabai juga ikut mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika biasanya dalam sehari pedagang bisa menghabiskan 10 hingga 15 kilogram, saat ini mereka hanya mampu menjual 5 hingga 8 kilogram saja. Pada saat ini harga cabai Rp52.000. Kalau biasanya standarnya sampai 35 atau 40 paling mahal. Dalam seminggu ini, sepekan ini, cabai naik, tiap hari naiknya sampai sekarang 52. Biasanya lumayan ramai, tapi sekarang sejak cabai naik, orang pada belanja katanya ke bapak di warung aja. Sementara itu, harga bawang merah masih stabil dengan harga Rp28.000 per kilogram. Sedangkan untuk tomat, turun Rp2.000 per kilogram. Jika sebelumnya tomat hanya dijual Rp10.000 per kilogram, kini hanya dijual dengan harga Rp8.000 per kilogram. Robi Ham melaporkan dari Padang.